mengembangkan usaha selain di bidang perdagangan. Saya akan memulai bisnis lain, akan tetapi tidak di Jakarta. Bisnis yang akan saya kembangkan kali ini sesuai dengan prioritas nasional. Jadi, sejalan dengan pemerintah. Tetapi, saya butuh referensi beberapa daerah dan data yang mendukung. Saya butuh referensi usaha dan kondisi investasi fisik menurut lapangan usaha. Dan di daerah mana yang potensi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kamu sudah berapa tahun kerja di sini, Mir? Kamu nggak tahu minuman kesukaan saya. Maaf, semenjak terkena hipertensi, Bapak minta disediakan air putih. Saya mau kopi. Nggak jadi air putih, Pak. Ada ide. Kita melakukan survei, Pak. Caranya kita keliling ke daerah-daerah, ke tempat-tempat di mana kita buka usaha tersebut yang cocok kita cari. Enak saja. Oh no. Budgetnya itu terlalu besar. Dana perusahaan tidak cukup untuk survei keliling ke semua daerah. Tanya pacar saya saja, Pak. Dia sering keliling ke daerah. Memang pacarmu kerjanya apa, Yan? Sales, Pak. Memang pacarmu tahu, Yan, detail data-data yang saya perlukan? Cari ide lain. Boy! Tanya mbak-mbak survei cantik itu, Pak. Maksud saya...
Pemirsa Badan Pusat Statistik hari ini secara langsung melakukan pemirsa BPS merilis data sepanjang Badan Pusat Statistik atau BPS merevisi data. Badan Pusat Statistik BPS mengadakan seminar menginstruksikan agar Badan Pusat Statistik dan Pemirsa Badan Pusat Statistik hari ini secara langsung Badan Pusat Statistik menekankan Badan Pusat Statistik menekankan yang menjadi RUPS yang menjadi rujukan sistem data dan tutur masing Pemirsa Badan Pusat Statistik hari ini secara langsung. Maksud saya BPS, Badan Pusat Statistik. Yang saya tahu BPS paham semua kondisi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oh, BPS. Saya pernah baca terkait prioritas nasional tahun 2019. Salah satunya adalah mengenai penguatan nilai tambah ekonomi dari pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya lah, Pak. Nah, menurut saya investasi di bidang pertanian itu cocok karena hasil dari pertanian itu akan lari ke industri pengolahan. Dan menurut saya ya Pak, pertanian di Indonesia itu, sorry to say, sudah menua dan butuh sentuhan dingin dari bapak yang sudah sukses membangun bisnis. Kita bisa memanfaatkan generasi muda untuk mempelajari pertanian dengan gaya yang lebih modern. Terlebih lagi, Indonesia itu penduduknya sudah hampir 300 juta jiwa. It is the largest population number 4 in the world. And they need food for sure. Mereka pasti butuh makan. Nah, jangan-jangan ini investasi di pertanian itu minim sekali. Kalau ini benar, berarti Bapak bisa menjadi pionir investor modern di bidang pertanian di Indonesia. This is our biggest opportunity. Tapi ini ya cuman prediksi saya loh Pak. Tetap butuh data untuk membuktikannya. Begitu loh Pak. Oke Ran, kamu saya tugaskan ke BPS. Bos, saya ikut ya bos ya. Please, saya mohon. Please. Hasilnya kemarin, Boy? Luar biasa, Bos. Data di BPS amat-amat sangat lengkap sekali. Jadi, kemarin saya ketemu dengan mbak-mbak survei cantik itu. Boy!
Kamu mau bikin darah tinggi saya naik? Saya salah lagi ya, Pak. Boleh saya paparan, Pak? Nah, benar kan, Bos, apa kata saya? Bahwa investasi di bidang pertanian itu masih minim. Jarang banget yang menyentuh mekanisasi dan research and development. BPS dapat data investasi dari mana? Dari survei penyusunan disagregasi... Apa, Boy? PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Nah, itu dia. Tumben pintar kamu, Boy. Ini surveinya powerful banget loh, Pak. Karena mampu menyajikan data investasi berdasarkan jenis asetnya. Lalu di lapangan usaha yang mana, serta siapa yang melakukan. Terus, perusahaan kita ikut di survei, kan? Bisa jadi sih, Pak. Menurut orang BPS itu, survei disagregasi PMTB ini mencakup seluruh jenis lapangan usaha di seluruh Indonesia. Bisa saja kita ketangkep, Pak, jadi survei. Terus, harus bagaimana jika kita menjadi responden BPS? Ya, simpel aja sih, Pak. Kalau menurut mereka sih, kita tinggal menjawab saja apa adanya. Karena gini loh, Pak. Kalau perusahaan-perusahaan itu menjadi sampel, dan mereka nggak menjawab apa adanya, yang rugi juga perusahaan kayak kita ini, Pak. Karena kan yang pakai nanti juga kita sendiri. Itu artinya, gaji saya jadi naikkan, Pak. Dan data-data yang akurat, sehingga saya tidak akan salah langkah. Yang benar, dapat data dari mana? BPS bro, Badan Pusat Statistik. Loh, itu kan rahasia perusahaan. Bagaimana nanti kalau sampai bocor ke perusahaan lain? Awalnya sih saya juga berpikir seperti itu bro. Coba deh searching Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik, di mana BPS wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diberikan oleh responden. Lagian bro, negeri ini dibangun berdasarkan data. Apa jadinya kalau semua berbohong dalam memberikan data? Mau pesan kopi atau air mineral? Ingat lho Pak, hipertensinya. Mari silakan Pak. Jadi kafe ini milikmu, Mir? Iya Pak. Saya kan menggunakan data BPS untuk menentukan usaha saya ini. Tapi kamu masih jadi OB di tempatku kan, Mir? Masih Pak, di sana untuk mencari sesuap nasi, di sini untuk membeli sebongkah berlian.